Halo guys, balik lagi di channel YouTube kita sama saya sama Regilo. Enak aja. Di video kali ini si Opa mau masak. Masalah? Masak ikan pepes, ikannya dari ikan mas, bukan ikan gabus. Nah, pasti kalian mencurigakan kan? Dia bisa masak atau enggak? Lihat aja. Komen aja komen bisa masak atau enggak, terus rasanya itu nano-nano atau enggak ya guys. Oke, ikuti terus kelanjutan video konten kita ini. Oke, guys, dadah. Kok udah ada sih? Penasaran kan? Tunggu ya. Oke, guys. Jadi, kali ini aku bakal nyebutin satu persatu ya bumbu-bumbu yang akan dipakai. Pertama itu ada bawang putih, ada kunyit, cabai, sama bawang merah. Terus di sini ada tomat ya. Terus ada kemiri. Jangan lupa ya guys, sebelum bumbunya dihalusin itu dicuci dulu ya, biar bersih. Udah kemangnya, tapi nanti dong kemang itu nyusul setelah bumbunya dihalusin. Terus jangan lupa juga guys, bawang merah sama bawang putih itu disesuaikan ya sama ikannya. Jadi di sini kan ada 3 ikan mas ya, jadi di sini udah saya sesuaikan tuh bumbu-bumbu yang akan dipakai. Jadi nanti nggak lebih, ya lebih sih bagus, tapi jangan kurang gitu. Oke, okay? Cukupnya aja. Terus tong tomatnya terlebih dahulu ya. Mana pakai perasaannya? Bercanda, dia nggak tegang-tegang aja ngeliatnya. Maklum lah, kemarin lagi loh. Eh, tomatnya langsung dimasukin aja ya. Masukin di mana? Masukin bukannya dong, sakit kamu. Oke. Okay. Oh iya guys, sekedar info. Jadi, kenapa tomat yang diblender duluan? Kenapa nggak bumbu-bumbu yang lain? Jadi, alasan tomat itu diblender duluan, jadi nanti kan airnya itu kepake buat, apa sih? Buat diadukin ke bumbu-bumbu yang sih setelah bawang merah bawang putih ini dihalusin, jadi nggak usah pakai air. Oke, kita blender dulu ya tomatnya. Ayo ikut tomatnya. Bawang putih sama bawang merahnya di blender dulu ya, ini disatuin sama tomat. Kalau dipisahin sakit? Apa sih kalau dipisahin? Dipisahin itu sama ada yang bagel. Bercanda. Sisa ya pengguri lalu jamur itu ya, lupa ya, nggak promosi garam ini jangan lupa dibeli guys, coba cek nggak bisa sayang suang garam nggak usah jajarin kasih diajarin masih banyak banyak dia terasin. Iya itu sasa. Iya. Itu gula tuh di toples. Ini. Dikit aja. Dikit aja. Dikit aja. Jangan manis soalnya mana banyak suka. Emang ada manis. Terus caranya apa sih, mau dihalusin apa enggak? Kalau saya nanti saya mau disisir sedikit kecil. Tidak. Kayaknya langsung di depan aja ya. 2000 years later. Nama udah gue gelo. Canda kayaknya udah matang ya, jadi mau dicoba ini sama Joy apa banget itu. Wow, sekarang kan namanya cobain ya, cobain dong sekarang. Lumayan sedang apa nggak enak sama sekali. Yang pasti sih pasti lumayan lah. Lumayan lah. Ini enak banget. Ini enak banget. Banget apalagi baunya tuh. Oh iya. Tadi kita juga lupa guys, masukin serai. Aduh, sayang banget. Tapi enggak apa-apa, juga enggak apa-apa sih. Ini kan pakai daun kemangi jadi enggak harus sih sebenarnya. Oke, okay, guys. Guys, mau guys. Kita mau nyobain dulu ya. Ya. Enak sih.
Lihat lihat kok pakai nasi. Waduh, enak banget. Itu apa? Aduh. Udah. Kali ini konten kita si Opa masak-masak ikan pepe. Jadi guys, hasilnya. Nah, jangan lupa di subscribe, and like, and comment, and share video konten kita ini. Ya guys. Oke, ikuti terus selanjutnya konten kita berikutnya guys. Walaupun kita jarang upload gara-gara dia. Kalau enggak kita bikin videonya cuma ya seadanya aja ya. Ya karena ketika ya baru-baru belajar lah. Ya benar lah kameranya. Maaf ya guys. Ya gini lah, kalau sama Jerry suka berantem. Berantem mulu, tapi jarang ketemu ya. Aku lagi gitu. Jelas, you, oke. Okay. Ya. Oh, I hear